Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas ini. Ini sepeda motor Mio, di bagian kanan mesinnya itu rembes oli. Ini tadi sudah saya bongkar, dan ternyata setelah dibuka timbul dari oli yang keluar ini adalah efeknya dari sini ya, seal askruk ini sudah KO. Jadi simak caranya dimana untuk membuka bagian ini. Jangan kemana-mana, simak sampai habis. Oke, saya akan bersihkan bagian sini dulu supaya nanti kotorannya tidak masuk ke dalam mesin, Mas Bro. Saya akan bersihkan dulu ya bagian sini. Oke, Mas Bro ya, ini sudah saya bersihkan ya. Ini sudah lumayan bersih. Sekarang tahap kita membongkar ini, melepas ini ya. Di sini ada 3 baut menggunakan kunci T. Ukuran 8 ya. Kita lepas dulu. Kita lepas dulu ya. Selanjutnya kita keluarkan, Mas Bro ya. Kita keluarkan. Kita pasang mur di sini sebagai penarik ya. Lalu kita jepit dengan tang. Lalu kita tekuk pelan-pelan ya. Nah, seperti ini ya Mas Bu ya, caranya seperti ini ya. Dan ternyata setelah dibongkar selnya ini Mas Bro, selnya sudah KO ya. Jadi di video kali ini, apabila mendapatkan sepeda motor Mio yang olinya rembes di bagian kanan, jadi masalahnya ini sel ini sudah aus atau sudah kaku. Perhatikan ya, ini sudah kaku, jadi kita harus ganti sel ini. Apabila karet ini sudah rusak, kita harus ganti juga. Dan juga perpak ini ada perpak di sini, perpak tipis. Oke ya, untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.